ke pengadilan, mau ke kejaksaan. Selamat datang. Selamat menikmati. Yaitu penyuluhan, berarti dalamnya akan kita melibatkan seluruh stakeholder. Bawa nama yang pas tentunya. Tapi kalau nanti PNR tidak punya tidak ada. Sehingga normalisasi masalah-masalah program dan juga hal-hal lain yang kita kerjakan ini bisa tuntas. Ya. Saya kira itu saja yang ingin sampaikan karena semuanya sudah diborong oleh Pak Jayabaya dan Pak Danrem. Saya mau ngomong apa lagi, sudah bisa apa-apa saya selesai. Jadi saya kira itu, dan insya Allah mengenai aspirasi yang tadi, karena ini Bu Sekda baru, kita puji aja Pak Bu Sekdanya. Bu Sekda baru tolong dicatat aspirasi yang disampaikan oleh Bupati kita 2023-2024 itu tolong dicatat dan realisasikan. Kita uji Bu Sekda bisa atau tidak. Itu saya kira itu dengan mewakili Bupati dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan TNMD yang ke-110 di Kabupaten Lebak saya nyatakan dibuka. Majikan berarti pada kemitan apa ke 110 ini sudah mulai buka ya? Betul. Jadi tanggal 2 Maret 2021 di 110 seluruh Indonesia sudah mulai buka. Jadi Sabang, Sabarote, di Kodam 3 yang disampaikan ada 4 tempat yang melaksanakan TNMD yaitu di Kodim Lebak, Kodim Kawang, Kodim Bawi dan Kodim Sumedang. Untuk sasarannya sendiri dan sasaran kita yang di Kodim Lebak ini yaitu sasaran fisik ada 60 meter, itu kita jalan 60 meter dengan lebar 8 meter. Buat porong-porong seluruh ini diputar 1 menit. Sasaran fisiknya kita penyuluhan dari sama dengan dinas-dinas di Kabupaten Lebak, Polres, masyarakat bilang kepada masyarakat. Siap. Ini perkirakan selesainya berapa bulan dah? Kita dikasih waktu sampai dengan 31 Maret. 31 Maret harus penutupan. Jadi kita upayakan sebelum 31 harus selesai klaim. Kita pas 22 harus selesai.